Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Marlin Husna. Baik pemirsa, di sini saya kembali mengupdate untuk jalan baru BSD, Jalan Raya Padesirung dan Tol Serpong Olahraga Seksi 1B Simpang Susun Legok. Baik, di depan ini adalah Jalan Raya Padesirung dan proyek BSD. Dan di sini saya akan melihat untuk Simpang Susun Legok Tol Serpong Olahraga Seksi 1B. Kemudian Jalan Baru BSD dan Perumahan Hira ya, yang terhubung dengan Jalan Raya Padesirung untuk Jalan Baru BSD-nya. Ya, tepat di bawah ini adalah Jalan Baru BSD, kemudian ada box culver dan sistem saluran air yang menuju ke arah ini, yang sistem saluran air ini menuju ke arah flyover Pagedangan ya, lurus ke depan. Tembus ya pemirsa sampai di Gunung Batu Kampung Cijatra pemirsa. Untuk sistem saluran ini dari Perumahan Hira ya. Ini saya sudah pernah bahas di video saya sebelum. Baik pemirsa, di bawah ini adalah jalur utama untuk Tol Serpong Olahraga. Ini sudah di beton ya untuk bagian atas dari Jalan Baru BSD-nya ya. Dan merupakan jalur utama juga ya untuk Tol Serpong Olahraga pemirsa. Karena Jalan Baru BSD ini akan berada di bawah dan Jalan Tol Serpong Olahraga berada di atas pemirsa. Ini update terbaru di akhir bulan Desember tahun 2023 pemirsa. Untuk Tol Serpong Olahraga Seksi 1B Simpang Susun Legok, kemudian Jalan Baru BSD-nya dan Perumahan Hira ya. Ya, di bawah ini adalah Kampung Jatake ya pemirsa, Kecamatan Pagedangan ya. Ini masih banyak rumah, memang di sini masih banyak rumah warga ya pemirsa. Baik, kita kembali melihat untuk Simpang Susun Legok. Sebelah kanan merupakan jalur cincin. Ini merupakan jalur exit dan masuk tol ya pemirsa. Kemudian di bawah ini yang banyak kendaraan berat atau alat berat. Ini merupakan proyek BSD atau jalan underpass jalan BSD ya. Ini sudah mulai dibeton bagian atasnya di bawah ya. Kemudian saya terus ke depannya, kita lihat di Jalan Raya Padesirung yang nantinya akan terhubung dengan Jalan Baru BSD, kemudian Perumahan Hira. Di depan nanti akan ada simpang 4 pemirsa. Di sini saya sering jelaskan ya untuk Jalan Baru BSD ini dan Jalan Raya Padesirung, kemudian Perumahan Hira lurus ke depan ya. Kemudian yang tembus juga dengan stasiun Jatake. Ya, stasiun Jatakenya memang sudah mulai juga akan dilakukan pembangunan pemirsa. Mungkin dilakukan konstruksinya di tahun 2024 pemirsa, awal mungkin ya, awal tahun. Baik pemirsa, di bawah ini adalah Jalan Raya Padesirung. Kemudian di sini persiapan pembuatan simpang 4 untuk pertemuan antara Jalan Baru BSD dan Jalan Raya Padesirung ini ya. Ya, ke kiri ini ke arah flyover Hira untuk Jalan Raya Padesirungnya. Kemudian ke kanan ke arah Tarung Panjang untuk Jalan Raya Padesirungnya. Kemudian di seberang ini adalah Perumahan Hira. Di sini sudah mulai juga dibangun ya untuk Perumahan Hiranya. Sudah mulai dibentuk ya untuk klaster-klasternya ini di depan. Kemudian yang pertama dibangun adalah Perumahan Hira ya, Welton di depan ya. Perumahan Welton ya pemirsa. Yang sebelah kiri ini sudah mulai dibentuk semua di bawah ya untuk Perumahan Hiranya. Kemudian nanti Jalan Baru BSD nya juga dari underpass.
Ya ini untuk jalan raya pada Sirongnya. Yang kiri ini ya ke arah Flyover Hera. Dan ini Welton ya, perumahan Welton yang sudah yang pertama dibangun. Kemudian di sebelah kanan ini ada pembangunan jalan juga ya. Jadi ditembuskan jalan ini menuju ke Flyover Hera yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini sudah lama jadi ya, yang tembus dengan Flyover Hera. Kemudian sebelah kanannya ini sedang dibangun juga ya. Ya, di depan merupakan jalan raya Kadisirung, lurus ke depan ini ke arah simpang Susunlego. Kemudian di bawah ini sedang dibentuk ya, dibentuk untuk simpang 4-nya nanti. Kemudian di sini juga nanti akan ada danau buatan pemirsa. Dan sebelah kanan bawah ini sambungan untuk saluran air sebelah kanan ke depan yang menyeberangi jalan raya Kadisirung. Sudah mulai dibentuk juga pemirsa. Kemudian di jalur utama tol Serpong Balaraja sudah mulai dibeton juga ya di depannya. Kita sudah lihat tadi di pertengahan dari video ini ya. Ya ini sangat cepat untuk pengerjaan jalan BSD-nya pemirsa. Mengingat konstruksinya ini memang sangat rumit karena di sini danau yang ditimbun pemirsa dijadikan jalan atau dijadikan underpass. Jadi memang membutuhkan waktu yang sangat lama pemirsa untuk pembangunan jalan baru BSD atau underpass jalan BSD ini. Baik pemirsa, demikian untuk update terbaru tentang Serpong Balaraja, jalan baru BSD dan perumahan Hera yang akan terhubung dengan jalan raya Kadisirung ya. Dan nantikan selanjutnya hanya di channel Marcus. Dan terima kasih sudah menonton.